Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya di channel Melly Channel. Kali ini saya akan memasak sebuah ayam ya, ayam goreng saus pedas ya, teman-teman. Nah, ini bahan-bahannya udah aku siapkan ya. Nah, pertama-tama bahan-bahannya ada daging ayam yang udah aku potong dan ada satu buah butir telur. Dan ini sausnya ada bawang putih yang potong halus, ada cabai kering halus, dan ini ada madu ya teman-teman, madu 1 sendok makan, dan ini ada mentega yang nanti kita buat goreng sausnya ya, dan ada saus tiram, nanti kita pakai 1 sendok saja ya teman-teman. Dan ini ada saus tomat juga dan ada saus pedas juga ya, dan ada tepung terigu dan tepung jagung ya, tepung terigu 5 sendok makan dan 1 sendok tepung jagung ya teman-teman, dan aku udah kasih sedikit garam biar ada rasanya ya. Nah, mau tahu cara masaknya seperti apa, yuk tontonin terus video aku ya sampai selesai. Kita mau seasonin ininya dulu ya, ayamnya ya teman-teman. Nah, ini ada daging ayam. Sekarang kita seasonin dulu ayamnya terlebih dahulu ya. Kita tambahkan 1 butir telur, lalu ada saus tiram ya, kita tambahkan 1 sendok makan saja. Seperti ini, lalu kita kasih aduk sampai benar-benar merata ya teman-teman. Sudah merata ya. Sekarang kita biarkan dulu selama 5 menit ya teman-teman, agar bumbunya meresap terlebih dahulu baru kita kasih goreng ya. Nah, sekarang kita buat sausnya ya. Sekarang aku udah siapkan semua mangkok. Sekarang kita buat sausnya ya teman-teman. Kita tambahkan saus tiram 1 sendok. Nah, seperti ini, kita tambahkan saus tiram 1 sendok, saus pedas juga 2 sendok makan ya. Satu. Nah, 2 sendok. Kita tambahkan saus tomat juga 2 sendok makan ya. Satu. Dua ya. Nah, sekarang kita tambahkan madu ya, 1 sendok makan juga. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita tambahkan madu. Lalu kita kasih aduk. Kita aduk sampai benar-benar tercampur ya. Sekarang yang terakhir kita tambahkan cabai bubuk ya, cabai kering bubuk ya teman-teman, pangkainya 2 sendok makan. Lalu kita kasih aduk ya. Thank you.
sausnya sudah jadi ya teman-teman, jadinya seperti ini. Bahannya udah siap ya, sekarang kita kasih goreng ayamnya terlebih dahulu ya teman-teman. Sekarang kita kasih goreng ya, masukkan minyaknya karena aku mau menggoreng, jadi agak banyak ya minyaknya. Kita biarkan sampai panas dulu ya, baru kita kasih goreng. Sekarang ayam yang aku rendam pakai telur, sekarang kita pindahkan ke tepung ya. Kita pindahkan ke sini. Lalu kita kasih seperti ini ya teman-teman, baru kita kasih goreng ya. Karena ini tepungnya udah aku tambahkan sebuah garam ya, jadi biar ada rasa asin-asinnya sedikit. Nah, seperti ini, baru kita kasih goreng ya. Ini sudah panas ya teman-teman. Sekarang kita kasih goreng ayamnya. Kita biarkan sampai matang dulu ya. Ini sudah matang ya teman-teman. Sekarang kita kasih angkat ya. Kita goreng lagi ya. Ayam gorengnya seperti ini teman-teman. Masak ya. Masuklah wajan. Sekarang kita tambahkan 1 sendok mentega ya. Lalu kita masukkan bawang putihnya ya. Kita goreng sampai benar-benar harum ya teman-teman. Nah, ini udah agak kecoklatan ya. Sekarang kita masukkan sausnya ya. Kita tambahkan air ya, sedikit saja ya teman-teman. Kita tambahkan air yang tadi ya.
Lalu kita masukkan ayam yang tadi kita goreng ya. Kita sebentar saja ya, karena ayamnya sudah matang, jadi kita gorengnya sebentar saja ya teman-teman. Nah, ini sebentar saja ya. Sekarang kita kasih angkat ya. Sekarang kita kasih angkat. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Ayam goreng saus pedas ya. Terima kasih sudah ditonton videonya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Dan tunggu video-video aku yang terbaru ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.